Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Wahyu Hunting Vlog. Oke teman-teman, hari ini kita berburu lagi. Ini target kita hari ini, burung punai. Itu dia spot kita, target kita. Itu ada di belakang. Yes, di belakang sana. Nah, itu sana. Sini. Ini ada pohon-pohon kering. Kita coba nunggu punainya hinggap di situ. Kita coba nyanggung di jarak yang cukup dekat, sekitar 25 meteran sampai 30 meter. Di sebelah sana juga ada yang agak jauh dikit. Oke, masih bersama unit jadul. Oke guys, kita coba tunggu punainya datang. Kalau ada baru kita asut. Mantap. Oke guys, ini dia burungnya. Burung punainya datang, ada 2 ekor. Oke guys, itu di ujung pohon. Oke, langsung coba kita asut. Langsung kita set guys. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, belum ada burunya guys. Lupa ngisi buru guys. Coba ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, poin satu kita. Alhamdulillah guys, kita poin satu. Itu tadi punainya di pohon kering sana. Jarak cukup dekat, sekitar 25 sampai 30 meteran. Punya juga burung-burung kecil di sebelah sana. Nah, itu dia burung-burung kecilnya. Coba kita zoom. Nah, itu dia guys, burung-burung kecil. Tapi target kita tetap burung punai. Oke, kita lanjut nyanggongnya guys. Semoga banyak yang datang lagi. Oke. Oke guys, punainya mulai datang lagi. Ada 2 ekor. Cuma yang satu ekornya enggak kelihatan karena ketutupan daun sebelah sini. Nih, daun sebelah sini. Oke, kita coba shoot yang kelihatan. Oke. Langsung kita eksekusi. Masukkan ke unit. Duh, kelindung ranting. Bismillah Allah. Oke, poin. Sudah 2 poin kita. Kita coba lagi di sebelah sana. Lumayan jauh. Kita coba shoot. Oke, poin lagi. Tetap teman-teman.
Oke, masih ada lagi kawan. Tiga ekor sudah poin kita. Oke, masih ada di sana. Bismillah. Aduh. Kena sampingnya. Posisi nembaknya agak susah, teman-teman. Oke. Itu tadi kita dapat tambahan 2 poin lagi. Jadi poin kita masih 3. Oke, kita sudah di sana tadi. Terus yang ada lagi, teman-teman. Tuh. Ada lagi penanya. Oke, tadi kita yang satunya itu di sebelah sana, teman-teman. Nah, di rantai sebelah sana itu. Oke, itu tadi ada satu ekor. Ini kita coba eksekusi lagi. Oke, itu dia burungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kena tapi tidak mati, teman-teman. Sebelah sana lagi ada, guys. Sakti. Mungkin kenanya tidak telak. Oke, sekarang Bismillah. Mantap. Oke, guys, burungnya sudah ada. Burung kurang satu ekor lagi, cuma agak terlindung ranting. Coba kita shoot aja. Itu dia, guys, burungnya. Dia kelindung ranting. Ada satu ekor tadi baru datang. Bismillah, Allah Akbar. Oke, poin. Mantap. Kena sayapnya kayaknya. Oke, guys, sekarang kita coba cari poin kita tadi. Di sini ada sekitar 3 ekor. Dan satunya tadi kayaknya kena sayapnya, jadi kemungkinan besar masih hidup. Kita coba cari. Oke, harusnya dia ada di bulu-bulunya. Guys, banyak bulu-bulunya. Tapi kok belum kelihatan. Masih dia masih hidup satu. Tadi yang kena sayapnya. Coba kita kejar dulu. Oke, ini tadi yang kena sayapnya masih hidup. Nah, lanjut. Terlalu banyak darah untuk di
ambil gambarnya. Ini dia poin kita yang kedua. Ini lagi dia. Ini kita yang di sini kena semua, dapat semua nih. Ada 3 ekor. Kita coba di pohon keringnya yang sebelah sana. Sekarang kita coba cari di pohon yang kedua ini poinnya. Tadi yang di situ kita sih agak dekatnya, agak jauh. Banyak lubang, guys. Oh itu dia. Ada satu ekor di sana. Oh, ini dia teman-teman. Burung punainya. Yang satu tadi. Yang laki-laki, yang jantannya. Ya agak serong jatuhnya sedikit. Oke, sudah ketemu semua. Poin kita ada 5 ekor. Ini lumayan.